Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Arlisa tadi kembali hadir menemani Anda dalam AMI siang hari ini pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, AMI siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan AMI siang kali ini kami awali dengan informasi terkait pasangan sejoli di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjaring razia saat memadu kasih di sebuah kamar kos. Petugas gabungan menggelar razia ke sejumlah hotel dan indekos serta warung-warung penjual miras tanpa izin di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasilnya, sepasang sejoli terjaring razia saat bermadu kasih di kamar kos. Pada saat pemeriksaan, muda-mudi ini tidak dapat menunjukkan bukti sah pernikahan maupun identitas lain. Petugas gabungan kemudian menggelandang pasangan ini ke Mapolres Tuban. Selain itu, petugas juga menyita belasan botol miras dari sebuah warung penjual miras berkedok warung kopi. Guna mengelabui petugas, penjual miras menyembunyikan barang haram tersebut di dalam mobil. Mana ini yang punya? Baik. Operasi gabungan yang ditujukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Tuban, khususnya wilayah perkotaan. Untuk sasaran dulu, kita adalah kos, tempat kos ataupun hotel dan juga warung-warung yang menyediakan minuman.